Halo semuanya, episode kali ini kami masih melanjutkan pembahasan tentang sejarah hukuman di benua Eropa pada abad pertengahan. Jadi secara historis, orang Romawi dan Yunani itu sudah sejak dahulu kala kalau mau menghukum orang itu harus disiksa terlebih dahulu. Sebelum kami mulai, silahkan kalian nyiapin cemilan, teh, kopi, atau apapun itu yang membuat kalian nyaman selama rebahan untuk menonton video kali ini. Jadi kita langsung aja ya, nomor satu itu masuk dalam kategori penghinaan publik. Nomor satu adalah The Drunken Cloak atau jubah pemabuk. Jubah pemabuk ini bentuknya unik seperti tong bir atau jubah kayu. Hukuman ini biasanya diperuntukkan untuk para pemabuk yang membuat onar atau kerusuhan di jalanan kota. Biasanya si pemabuk itu akan dimasukkan ke jubah pemabuk ini, kemudian diarak di jalanan kota. Tak hanya itu, jadi mereka itu yang menonton melempari sampah, sayuran, atau kotoran pada si pemabuk itu. Tak hanya memakai jubah pemabuk, para pemabuk ini juga diwajibkan membayar denda atau bayar kepada orang miskin sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Lanjut, nomor dua yaitu school bridle atau gossip bridle. Hukuman ini diperuntukkan untuk para perempuan yang kasar ngomongnya dan suka gosip. Alat ini juga biasanya disebut sebagai pengekang penyihir karena zaman dulu itu banyak perempuan yang dituduh sebagai penyihir atau mereka yang tidak suka kepada perempuan itu akan dituduh penyihir. Penyihir itu biasanya akan dihukum seberat-beratnya. Dan school bridle ini sama seperti si jubah pemabuk. Jadi itu seperti kayak kerangkeng besi yang ada di kepala. Nah, di belakangnya itu tuh ada kayak semacam rantai. Biasanya para penggosip ini akan diarak di jalanan kota, dilempari sayuran, kotoran, atau ya lain-lainnya. Intinya membuat malu si penggosip ini. Biasanya itu akan menjadi semacam peringatan juga kepada orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Nah, ada variasi alat hukuman ini ya, namanya shame of marks. Jadi shame of marks itu lebih parah. Biasanya itu berbentuk hewan. Ada yang babi, ada yang bentuknya macam-macam. Itu justru lebih parah lagi untuk mengingatkan kepada orang-orang agar tidak melakukan perbuatan bergosip ria. Alat ini juga sangat menyulitkan para tersangka ini untuk makan dan minum karena ya memang mulutnya itu benar-benar ditutup memakai besi. Nomor tiga, pilori. Pilori ini adalah bentuk hukuman yang ditujukan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan seperti maling atau mencuri dan penghinaan kepada kaum bangsawan. Bentuk hukuman ini berbentuk seperti kayu dengan lubang tiga. Nah, lubang tiganya itu adalah untuk kepala dan kedua tangannya. Biasanya si tersangka ini akan berdiri atau ditempatkan di pusat keramaian atau di depan gereja. Dan itu juga sama seperti di jubah pemabuk. Orang-orang yang melihatnya itu biasanya akan melempari kotoran, sayuran, bahkan diludahi seperti itu. Pilori ini juga sangat efektif sekali untuk membuat orang-orang yang bersalah itu tobat dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Lanjut ya, nomor 4 itu namanya stocks atau kalau bahasa Indonesianya itu dipasung. Jadi variasi dipasung ini maksudnya hukuman pada abad pertengahan ini enggak hanya kaki tapi juga untuk jari, tangan dan rambut. Pasung ini juga sebenarnya masih dipakai
pada abad 19 di benua Amerika. Bahkan saya pikir di Indonesia pun juga masih kok yang namanya pasung memasung itu. Dan pasung ini juga yang merupakan hukuman penghinaan publik karena masungnya itu enggak di rumah atau di tempat rahasia tapi juga di tempat keramaian. Bahkan yang orang-orang yang bersalah dipasung ini tuh buang air kecil atau buang air besar itu juga di tempat tersebut. Nomor 5, tearing and feathering. Hukuman ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kejahatannya random, tidak pasti. Dan bentuknya juga unik, yaitu si tersangka ini diaspali. Jadi kalian bisa bayangin ya, aspalnya itu panas, diguyur ke punggung atau ke perut. Setelah diaspali itu dikasih bulu-bulu ayam atau kalkun. Nah, setelah selesai diaspali dan dibulu-bulu itu, diarak ke jalanan kota, intinya penghinaan yang besar-besaran. Sama seperti jubah pemabuk, orang-orang yang melihat di jalanan ini biasanya akan melempari si tersangka ini dengan sayuran kotoran, intinya pokoknya yang jelek-jelek begitu. Hukuman ini masih dipakai di Amerika Serikat sekitar tahun 1951. Lanjut ya guys, kali ini hukumannya masuk dalam kategori posisi yang menyebalkan dan dikekang dalam kesakitan. Nomor 6, barrel pillory. Hukuman ini sebenarnya masih sama kayak jubah pemabuk, bentuknya sama seperti tong bir, jubah kayu, hanya saja tidak diarak. Jadi biasanya si tersangka ini akan ditempatkan di depan bangunan atau di belakang bangunan, tidak kemana-mana. Jadi si tersangka ini akan dibiarkan kehausan, kelaparan, pokoknya dehidrasi parah. Dan maaf, si penjahat ini itu waktu dihukum juga buang hajatnya di situ saja. Jadi otomatis kan mengundang kuman, bakteri, bahkan hewan-hewan yang membuat kondisi psikis penjahat yang dihukum ini lebih parah. Nomor 7, scavenger doctor. Saya juga nggak tahu gimana awalnya istilah ini. Yang pasti si penjahat ini dihukumnya itu lumayan unik dan menyakitkan sekali. Disuruh sujud, kemudian dikasih tempolong besi yang memutar. Di situ terus sama seperti barrel pillory, penjahatnya itu dibiarkan dehidrasi. Pokoknya intinya kelaparan, kehausan, dan kesakitan biasanya juga akan berlangsung sekitar seminggu hingga sebulan. Oke guys, kita masuk hukuman dalam kategori extreme heat and cold. Nomor 8, boiling water. Metode hukuman ini yaitu si penjahat dimasukkan ke dalam bejana besar dan direbus hidup-hidup. Kejahatannya ini juga tergolong yang sudah parah. Bentuk hukuman ini juga pernah dilakukan di Jepang dan India. Lanjut ya, nomor 9 itu human branding. Jadi human branding itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Romawi kuno. Saya pikir sampai sekarang juga masih kok. Dan tiap kejahatannya itu kode-kodenya atau bentuk cap-capnya itu berbeda-beda. Kemudian lanjut ke nomor 10, brazen bull. Brazen bull ini metodenya cukup unik, yaitu bentuknya itu seperti banteng. Nah, si penjahatnya itu dimasukkan ke dalam perut banteng ini dan dibakar hidup-hidup. Biasanya tidak sampai mati, tapi sekarat kemudian dimutilasi biasanya. Sebagai pengingat kepada orang-orang yang melihat kalau kejahatan ini tidak boleh diulangi kembali. Biasanya pengkhianatan kepada raja. Kemudian nomor 11 ini namanya exposure. Jadi metode ini tuh bentuknya seperti kerangkeng besi
yang digantung dan kerangkeng besinya itu ada orangnya, dibiarkan kehausan, kelaparan, pokoknya sampai sekarat gitu. Kali ini masuk dalam kategori Restriction on Breathing nomor 12 Ducking Stool. Metode penghukuman ini cukup unik, yaitu penjahatnya itu akan ditenggelamkan ke sungai, tapi juga enggak ditenggelamkan banget-banget karena ada alatnya yang buat kayak jungkat-jungkit itu loh guys. Biasanya penjahatnya ini kesalahannya atau kejahatannya itu berupa pencuri, pembunuh, pokoknya lumayan berat. Dan hukuman ini tuh banyak digunakan di Spanyol, Inggris, dan Perancis. Nomor 13 namanya garrote. Jadi bentuk hukuman ini tuh seperti kursi. Biasanya yang tersangkanya atau penjahatnya ini akan duduk, tapi posisinya itu dicekek oleh alatnya ini. Jadi tidak bisa bernapas. Intinya menyiksa sekali. Tak jarang orang yang dihukum ini tuh sampai meninggal. Kemudian lanjut di pene forte et dur. Hukuman ini biasanya akan dilakukan kepada orang-orang yang tidak mau mengaku atau tidak mau istilahnya membeberkan semua kejahatannya ini. Nah, bentuknya, metodenya ini biasanya dia akan ditimpa dengan batu-batu yang besar hingga si para penjahat ini tidak bisa bernafas. Malah sebelum ngaku, penjahat ini mati duluan. Nomor 15, water cure atau water torture. Jadi bentuk metode hukuman ini itu si penjahatnya dipaksa untuk minum berliter-liter air sampai kembung, sampai muntah, sampai keracunan atau organ dalam tubuhnya itu pecah dan menginfeksi. Pertama kali digunakan itu sekitar abad 15 dan masih digunakan pada abad 18 dan 19. Malah biasanya sebelum mengaku, penjahatnya ini sudah mati duluan karena yaitu tadi keracunan atau organ dalamnya pecah akibat dikasih air terus-menerus. Sekarang masuk kategori starvation orders ya guys. Nomor 16 itu will or breaking will. Jadi metode hukuman ini si penjahatnya ditaruh di atas roda pemecah atau roda, dibiarkan terlentang, kaki tangannya itu ditali berjam-jam, disiksa, entah itu dimutilasi atau dipecut. Kemudian tulang-tulangnya ini dipatahkan. Nah, biasanya disiksanya itu sampai mati, kemudian mayatnya dibiarkan membusuk. Lanjut. Nomor 17 ini masuk dalam kategori sensory or sleep deprivation. Jadi bentuknya unik sekali. Alat hukuman ini diletakkan di leher. Jadi kalau dia bergerak itu akan menyakiti kedua sisi hingga berdarah. Nah, biasanya heretic fork ini digunakan untuk inkuisisi. Masih ingat inkuisisi? Inkuisisi itu adalah penyelidikan atau pemeriksaan oleh gereja yang melibatkan siksaan karena tidak sejalan. Kemudian nomor 18 itu drug. Nah, kalau drug atau diracun ini kan hampir seluruh dunia juga pernah ada hukuman racun, bahkan di Yogyakarta atau Batavia era kolonial Belanda pun ada hukuman itu bentuknya diracun. Nomor 19 ini masuk ke kategori murder torture, yaitu nomor 19 namanya intestinal crack. Jadi metodenya ini adalah membuat sayatan di perut. Biasanya
si penjahatnya ini akan di seperti dipasung tapi berdiri kemudian disayat perutnya. Nomor 20, shewing. Jadi ini digergaji. Nah, biasanya metodenya itu penjahatnya akan dijungkir balikkan dan disuruh kakinya itu dibenggang dan ditali kemudian digergaji di alat kelaminnya. Kemudian nomor 21 itu adalah burning alive. Saya pikir burning alive ini sangat umum digunakan di Eropa, khususnya untuk menghukum perempuan yang dianggap sebagai penyihir. Hukuman ini juga digunakan di Inggris, mungkin di daerah Asia juga pernah. Biasanya burning alive ini tidak hanya satu orang tapi berkelompok dan disaksikan khalayak banyak orang. Itu guys, bentuk-bentuk hukuman di benua Eropa pada abad pertengahan. Jangan ditiru, video ini hanya untuk pengetahuan saja bahwa pernah benar-benar terjadi di benua Eropa pada abad pertengahan. Jangan lupa nonton part satunya. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka, please like, share, dan subscribe. Aku tunggu komennya di YouTube. See you next episode. Ciao.